Manis ya Bu ya? Oh, pokoknya manis banget. Pak, ini namanya desa apa, Pak? Kalirejo, Pak. Kalirejo, Kecamatan Palas ya? Kalau Tanjung Sari itu apa? Tanjung Sari dia desa dusun. Oh, dusunnya ya dia. Desa Kalirejo dusun Tanjung Sari ya? Desa Kalirejo. Dana aja, ya. Oh iya. Oh, jatuh, pegang. Ya, banyak nih. Makan dulu nanti ngambilnya. Makan dulu nanti ngambilnya. Berat bawanya kita belum makan, udah ngambil besar. Thank you.
Sini, sini. Ajo kaknya dong aku jika aku udah aku izin anda. Aku mau aku rumah. Ajo ilah malah aku kesadaran. Nah, nah. Gimana bu, jeruknya manis gak bu? Manis banget ya? Gak ada yang asem kan? Manis ya bu ya? Oh, pokoknya manis banget. Sampai asemnya kita aja gak kerasa. Ya Allah, biar Allah. Nggak asem. Ayah, ini. Ayah. Ani. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang lagi di kebun jeruk Kalirejo, Dusun Rejosari, Kalilia. Kita di kebun jeruk Bapak Boyadi. Bagi teman-teman yang belum pernah kesini, dia petunjuk jalannya kita melewati desa Sidomakmur. Lalu kita masuk pertigaan Marga Catur. Kita masuk ke dalam, nanti kita ketemu pasar Kalilia. Setelah pasar Kalilia, tidak jauh dari pasar Kalilia nanti kita ada pertigaan, di situ ada tulisan pemancingan. Kita tinggal masuk sekitar 300 meter dari pertigaan, nanti ada tulisan kebun jeruk Bapak Boyadi di sebelah kiri. Kebun jeruknya seperti Anda lihat kuning-kuning dan manis-manis teman-teman. Seperti ini, kuning semua. Tidak diedit ya ini. Ini asli kuning. Masuk sini gratis teman-teman. Yang penting nanti pulangnya kita apa harus beli dan per kilonya dia 10.000. Murah teman-teman, gratis, Anda bisa foto-foto dengan keluarga. Buruan ke sini sebelum ini viral dan tidak kebagian. Di kebun jeruk Bapak Boyadi. Mantap teman-teman. Jeruknya kuning asli tanpa diedit. Jeruknya dijamin manis, Anda tidak akan kesal, teman-teman, luar biasa manisnya.